Salam Indonesia. Salam sejahtera buat teman-teman di seluruh Indonesia. Pada pertemuan kali ini, admin akan memberikan informasi terbaru, kabar bahagia, kabar yang sangat menyenangkan untuk para ASN, aparatur sipil negara. Bahwasanya siap-siap THR ASN mulai dibayarkan 22 Maret 2024. Bahwa THR ASN mulai dibayarkan pada tanggal 22 Maret 2024. Penasaran dengan informasi ini? Simak terus ya di video berikutnya. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik dulu tombol subscribe-nya ya, agar admin semakin semangat dalam mencari berita. Dan sekarang lanjut saja ke informasi berikutnya. Dikutip dari republika.co.id, pemerintah menyatakan tunjangan hari raya atau THR bagi aparatur sipil negara ASN dan pensiunan ASN akan segera dibayarkan. Paling cepat dilakukan 10 hari kerja sebelum hari raya Idul Fitri. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan THR ASN dan pensiunan ASN bakal mulai dicairkan pada tanggal 22 Maret 2024. Tanggal 22 Maret untuk pengajuan surat perintah membayar dan menerbitkan surat perintah pencairan dana serta transfer ke rekening pensiunan. Nah, ini kabar gembira yang pertama adalah untuk teman-teman kita ya, saudara kita ini para pensiunan ya, siap-siap menerima THR lebih awal dibanding ASN lainnya. Sri Mulyani menuturkan besaran THR ASN diberikan penuh atau lengkap untuk komponen bagi ASN pejabat TNI Polri, terdiri atas gaji pokok, tunjangan jabatan umum, tunjangan yang melekat pada gaji pokok atau tunjangan keluarga dan tunjangan pangan. 100% tunjangan kinerja bagi ASN pusat atau dengan nama lain bagi ASN daerah, serta 100% tunjangan profesi guru dan dosen, tunjangan kehormatan profesor atau tambahan penghasilan guru. Nah, ini untuk tahun ini ya, diberikan THR 100% full untuk ASN. Ya, itulah informasi hari ini ya, bahwasannya kabar gembira untuk ASN pensiunan ya, siap-siap mulai 22 Maret 2024 THR bakal dicairkan. Terima kasih, semoga informasi ini bermanfaat. Wassalamualaikum.